Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Balik lagi di channelnya Sofyan Rani. Kali ini saya mau review sebuah project Arduino, project kecil sederhana, yaitu bagaimana fungsi mic sebagai sensor. Dia akan menyalakan lampu dengan tepukan. Kita akan coba ke barangnya sekarang, ke projectnya langsung ya. Kita akan keluar sebentar ya. Saya akan menunjukkan lampu ini akan menyala dengan cara ditepuk seperti ini. Nah, jadi alatnya seperti ini teman-teman. Ini sebagai prototyping dari Arduino, project Arduino, yaitu menyalakan lampu dengan tepukan atau suara ya. Kita akan coba langsung. Di sini tersusun dari Arduino sebagai controller, kemudian mic sebagai sensor suara, dan ada relay sebagai pemisah dari tegangan AC yang dipicu dari controller Arduino ya. Seperti ini kita. Nah, nyala. Ada sih. Nah, mati seperti ini. Oke, jadi dia kalau kita tepukan dia akan menyala. Nah, seperti ini. Kebetulan karena saya satunya megang kamera, jadi nggak bisa. Jadi saya harus pakai satu tangan. Oke. Dan untuk sensitivitasnya teman-teman bisa atur di sini. Ya, di tripodnya ini. Itu bisa diatur untuk sensitivitasnya. Dan kita juga punya beberapa project prototype dari Arduino. Nanti akan ada juga IoT ya prototype-nya. Untuk kali ini yang ini dulu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk review kali ini. Mungkin nanti kita akan review lagi produk atau project-project yang lainnya yang sekiranya seru untuk di review. Oke, terima kasih, thanks for watching guys, next for video, dan jangan lupa subscribe, bye-bye, like, and share. Thank you. Mantap. Nih kita ada pasien. Wow.